Selebgram Dennis Caresta kembali mengungkapkan pernyataan mengejutkan. Dalam sebuah cuplikan video yang beredar, terlihat Dennis tengah diwawancarai Dr. Richard Lee. Dennis mengatakan akan meminta maaf kepada istri dari pacarnya yang selama 4 tahun menjalin hubungan dengannya. Menurut Dennis, hal itu dilakukan untuk mencegah keduanya kembali menjalin hubungan karena sang mantan bukan orang yang senang dijadikan bahan konten. Dia juga tidak ingin ada Dennis-Dennis lain dalam kehidupan rumah tangga sang mantan tersebut. Warganet pun dibuat sibuk menduga-duga siapa lelaki yang menjalin hubungan dengan Dennis selama 4 tahun tersebut. Yang gue konfirmasi kalau kemarin si Pakom itu benar kan? Benar, itu benar. Itu 4 tahun, itu benar kan, Nis? Benar, itu benar, itu benar. Itu laki orang? Laki orang. Ini bukan Uya kan? Bukan. Yang jelas bukan gue juga kan? Bukan Uya, tapi teman Uya orangnya. Teman Uya? Teman Uya. Teman Uya. Sorry, istrinya artis. Istrinya artis. Istrinya artis. Dianya bukan artis. Dia pengusaha. Dia pengusaha. Bininya itu host TV. Iya, tiap hari. Setiap hari ada setiap di hari TV? Ada TV. Berarti terkenal dong kalau setiap hari terkenal, ada di situ? Terkenal, pagi. Terus kita YouTuber juga. Tiga apa? Anaknya tiga, satu cewek. Yang paling gede, terus yang dua cowok. Oke. Okay. Masih bayi gitu. Tapi dia kaya? Iya, dia kaya. Jujur? Dia kasih lo duit? Kasih. Beda 7 tahun, masih muda. Yang gue konfirmasi kalau kemarin si Pakom itu benar kan? Benar, itu benar. Itu 4 tahun. Itu benar kan, Nis? Benar, itu benar. Itu benar. Sumpah. Itu laki orang. Laki orang. Ini bukan Uya kan? Bukan. Yang jelas bukan gue juga kan? Bukan Uya, tapi teman Uya orangnya. Teman Uya. Teman Uya. Teman Uya. Sorry, istrinya artis. Istrinya artis. Istrinya artis. Dianya bukan artis. Dia pengusaha. Dia pengusaha. Bininya itu host TV. Iya, tiap hari. Setiap hari ada setiap di hari TV? Ada TV. Berarti terkenal dong kalau setiap hari terkenal, ada di TV? Terkenal, pagi. Terus kita YouTuber juga. Tiga apa? Anaknya tiga, satu cewek. Yang paling gede, terus yang dua cowok. Oke. Okay. Masih bayi gitu. Tapi dia kaya? Iya, dia kaya. Jujur? Dia kasih lo duit? Kasih. Beda 7 tahun, masih muda. Demikian Hot News Post Kobang.com hari ini. Saya Ella Uzurasi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.